Halo, nama gue Ridwan, gue adalah founder dari Stakletop Indonesia. Oke, awal mula gue masuk tim dari Stakletop Indonesia, itu awalnya tuh gue punya teman di YouTuber Jakarta Official, namanya Zaki. Jadi Zaki ini memperkenalkan gue ke Sarang Editor Indonesia, dan akhirnya gue bergabung di sana. Dan gue sebenarnya juga diajak sama rekan gue dari Squid Trip, namanya Bang Iksan. Dia juga ngajakin gue waktu itu untuk project ke pulau waktu itu, dan kita meeting bareng di Abnormal, seperti itu. Pas kapan ya? Saya sih diajak temen. Terus abis itu kita mau ada event ke salah satu pulau. Dan dari situ sampai sekarang masuk ke Sarang Editor. Awal mula masuk tim Sarang Editor sih awalnya ketemu di satu project yang namanya Kaiju Bob 2. Kaiju Bob ini kerjasama ya, kolaborasi dengan Sarang Editor. Lalu aku di bagian FOH seperti biasanya. Ya, kalau kalian nggak tahu ya, aku FOH karena ya terpercaya ya. Dan di situ ada tim Sarang Editor yaitu Fadil bersama saya di FOH. Dan ya, saya mulai gabung di Sarang Editor pada saat itu. Tepatnya tanggal 16 Oktober. September, sorry. Setelah masuk ke Sarang Editor Indonesia, gue tuh seneng banget. Banyak banget ilmu yang gue dapetin di sini, kayak setiap event-event yang ada, setiap kru-kru yang bergabung, dan juga teman-teman yang berbagai macam ya. Jadi kalau setiap event itu biasa tuh orangnya tuh berbeda-beda. Jadi gue tuh selalu mendapatkan ilmu dari teman-teman yang berbeda tersebut. Dan juga gue juga bisa mendapatkan ilmu dari bintang tamu atau narasumber yang datang ketika kita mengadakan event. Jadi setiap event-event yang ada di Sarang Editor Indonesia, entah itu online atau offline gitu kan ya, pasti gue ajakin ngobrol dulu dan kita bertukar ilmu semuanya. Pokoknya di Sarang Editor Indonesia ini nih, kita bisa dapat ilmu yang banyak banget, apalagi tentang dunia editing, perfilman, atau script writing dan sebagainya. Pokoknya banyak banget guys. Pas masuk luar biasa, temen-temennya pada gokil. Seru sih, seru banget. Apalagi kalau pas ngikut eventnya, capeknya berasa, tapi seneng juga berasa banget. Jadi ketutupan capeknya. Selama masuk Sarang Editor sih seru ya. Saya capek sih ya, tapi ya seru-seru aja karena emang aku passionnya di sini gitu, di videographer ya, editor. Dan ya pas event workshop kemarin bersama Sarang Editor, aku jadi videographernya dan ngerangkap menjadi fotografer juga. Dan itu seru sih, seru dan menambah wawasan juga. Sarang Editor secara keseluruhan, menurut gua Sarang Editor secara keseluruhan itu udah paket lengkap sih menurut gua ya. Menurut gua, mungkin kalau menurut teman-teman gua nggak tahu seperti apa. Kalau menurut gua sih udah paket lengkap ya. Jadi memang konsepnya dari Sarang Editor Indonesia adalah kita membuat event secara terus-menerus, entah itu event online atau offline, atau juga kita barengan sama teman-teman komunitas, biasanya juga ngadain untuk jalan-jalan atau kan nonton bareng, seperti itu. Jadi kita mengakrabkan keseluruhan dari komunitas Sarang Editor Indonesia, entah itu dari yang wilayah Jadetabek atau wilayah luar Jadetabek gitu. Jadi kita mengakrabkan seluruh teman-teman yang ada di komunitas Sarang Editor Indonesia. Menurut aku Sarang Editor itu wadah untuk para konten kreator kali ya, untuk orang-orang yang ingin belajar tentang edit atau ya seperti namanya Sarang Editor kayak gimana ya. Sarang Editor itu menurut aku kayak sarangnya para editor lah, rumah untuk editor-editor di Indonesia.
suka duka selama di Sarang Editor Indonesia. Jadi gue sih sebenarnya sih lebih banyak sukanya ya, karena kondisinya tuh sukanya itu teman-temannya baik. Setiap event-event yang ada kan gue bilang orangnya berbeda-beda gitu, dan gue selalu bisa dapat ilmu dari Sarang Editor Indonesia, dan gue banyak dapat pembelajaran dari Sarang Indonesia, dan gue juga say thanks juga buat teman-teman, termasuk Bang Ridwan sebagai founder dari Sarang Editor Indonesia yang sudah mengizinkan gue untuk menjadi salah satu member di Sarang Editor Indonesia. Kalau dukanya sebenarnya sih apa ya? Dukanya sebenarnya sih nggak ada sebenarnya. Kalau duka sebenarnya mungkin kalau misalkan lagi ngebawain acara nggak sesuai dengan rundown gitu kan ya. Tapi biasanya semua itu udah bisa diatasin semuanya. Jadi kalau selama di Sarang Editor Indonesia mungkin dukanya kalau misalkan kita punya beberapa kepala nih, kalau misalkan kita lagi bikin acara atau nggak kita lagi event berikutnya gitu kan ya. Biasanya kita selalu meeting dan kita tuh ide-idenya selalu berbeda semua gitu. Jadi gue tuh seneng banget sebenarnya di itu sih nggak bisa dibilang duka ya teman-teman ya. Jadi itu sih lebih ke sharingnya aja. Cuma memang kadang-kadang suka beda-beda kepala, kadang-kadang suka ada yang egois, ada yang enggak ya. Mungkin dalam satu kelompok mungkin ya itu hal yang biasa menurut gue. Seneng bisa dapet ilmu, bisa dapet pengalaman baru, bisa dapet apa yang enggak aku tahu tentang kreator atau editor, itu bisa tahu dari Sarang Editor. Oh iya, satu lagi pengalaman yang saya dapatkan dari Sarang Editor itu menjadi seorang MC ya, dan belum pernah sebelumnya MC event-event. Tapi dari di Sarang Editor aku bisa jadi MC, jadi asik. Kalau dukanya mungkin ya apa ya dukanya? Suka dukanya, sukanya sih seru, dapat pengalaman, dapat motivasi untuk terjun kembali ke dunia ya videographer ya, passion saya. Dan kalau dukanya sih kemarin karena aku mahasiswa dan tugasku lumayan banyak, ada beberapa editan yang belum aku selesaikan dari Sarang Editor. Ridwan sebagai founder, ini sebenarnya gue harus ngomongnya di sini sih, tapi teman-teman harus tahu juga di sini gitu. Ridwannya sebenarnya tuh galak banget beneran. Jadi tuh Ridwan itu tuh gue pernah diomelin sama dia. Tapi omelannya dia itu atau omongannya dia itu tuh benar-benar ngebuat gue tuh supaya gue benar-benar maju ya. Karena kan gue di Sarang Editor Indonesia kan di sini kan sebagai biasa kalau didaulat sebagai MC gitu kan ya. Mungkin gue sama Ridwan tuh sering banget buat tukaran ilmu, tukaran ide atau apapun buat event-event selanjutnya yang ada gitu. Jadi gue tuh selalu bertukar ilmu sebarang sama Ridwan. Misalnya gue ada ide apa, biasa tuh gue tuh nggak omongin di rapat juga, by phone juga kadang gue suka ngomongin juga barengan sama si Ridwan juga, karena ide-ide yang ada tuh yang ada di kepala gue tuh selalu digunakan. Karena di sini nih di Sarang Editor Indonesia tiap teman-teman nih yang punya ide semuanya nih ini pasti terrealisasikan. Itulah enaknya tuh gabung di Sarang Editor Indonesia, termasuk Ridwan mungkin mengokekan beberapa ide tersebut. Jadi kalau misalkan biasanya kalau misalkan kita nih barengan sama satu komunitas atau apapun yang mungkin idenya ditampung dulu ya, gitu. Kalau Bang Ridwan misalkan kita ngasih ide nih, nah dia tuh selalu mengokekan gitu. Nah nanti untuk terrealisasikannya atau tidak kita lihat nanti seperti itu. Dan itu sih yang menurut gue oke banget. Tapi satu lagi guys, dia galak. Ridwan. Awal pas ketemu Ridwan serem banget. Serem banget, tapi ternyata orangnya enak, seru. Untuk founder Kak Ridwan selama ini aku taunya dia baik ya, baik. Selalu mengajak aku event-event. Dan seperti ini juga ya, aku diajak. Gimana Ridwan saat ngebawain event gitu ya? Dia biasanya kan kalau di event itu sebagai penanggung jawab acara ya biasanya ya.
penanggung jawab acara tuh tugasnya tuh benar-benar berat banget. Selain dia sebagai founder di Sarang Editor Indonesia, dia juga di acara tuh benar-benar tanggung jawabnya tuh besar banget gitu. Jadi menurut gue tuh kerjaan dia banyak. Jadi walaupun ada perbagian, misalkan ada bagian konsumsi, ada bagian full director atau FOH atau bagian yang lain gitu kan ya, tetap si editor tuh jump in di semuanya gitu. Jadi dia itu tuh nggak cuma mantau doang, jadi dia tuh mensupport juga. Misalkan nih di FOA ada masalah, misalkan seperti itu. Nah dia tuh ngebantuin, di flow director ada masalah, atau enggak HT lagi bermasalah, atau enggak di MC misalkan HT-nya nggak nyala atau apapun gitu. Nah si si Ridwan ini gercep banget untuk istilahnya tuh supaya mengklirkan masalah ketika event itu berjalan sih sebenarnya. Setiap ada event sih Ridwan selalu bertanggung jawab ya. Tepat waktu, hebat, disiplin pokoknya. Tapi kadang tuh si Ridwan clean plan, bikin saya bingung. Tapi tanggung jawabnya hebat, keren. Mungkin pasti support sih, karena emang bagus orangnya. Bisa ngarahin, dan ya itu sih. Gua kan sedikit jelasin kenapa kita akan bahas tahun 2016 di sini. Tahun 2016 ada banyak banget konten kreator yang naik pada saat itu. Misalnya Chandra Liao, Anda Mening, Raditya Dika, Reza Arab ya, gamers, dan masih banyak lagi. Nah, berarti dari itu banyak banget konten kreator baru pada saat itu. Misalnya di Instagram, di YouTube, dan mereka semua tuh berkreasi menurut inspirasi mereka sendiri. Inspirasi dari Chandra Liao dengan sinematiknya, terus Anjad Mardita dengan editingnya, terus masih banyak lagi. Tahun 2016 ini bermunculan kreator baru, yaitu di mana tahun cikal bakal akan media repost ini bermunculan. Yaitu contohnya Sarang Editor ini. Sarang Editor yaitu akun yang bisa mewadahi karya lo untuk bisa ditonton oleh banyak orang. Sarang Editor kan adalah sarang, ada rumah bagi sarang lebah. Nah, pengennya gue ke depan adalah Sarang Editor ini bisa menjadi rumah bagi banyak kreator. Sarang Editor Indonesia dibentuk awal mula pada di LINE official ya. Di sana kita berbagi tips dan tanya jawab sama followers di LINE kita. Akhirnya pada tanggal 18 November 2015, gue buat event launching Sarang Editor ini bareng followers. Di situ kita membahas tentang fotografi, editing, barang fotografi, dan juga kreator lainnya. Dari situlah gue mulai bikin konten untuk Instagram. Awal mula konten yang kayak begini, yang bisa dilihat. Ya bukan cuma hanya ngelihat, jadi tahu aja. Coba dipraktekan ya, Om. Jadi gini, saya selalu bilang, kalau kita di film ya terutama, latihan, belajar gitu. Jadi biar ada production value, nanti tambahin yang smooth gitu kamera movement-nya, modelnya lagi jalan ya gitu. Nah, production value. Setiap corner itu ada framing. Kamera itu ada framing-nya, lu bisa mengarahkan ke sebuah titik di mana itu lu bisa melihat keindahan di situ. Ada garis, ada cahaya, ada sebuah ketidakteraturan itu juga sebenarnya bisa lu hargain juga sebagai sebuah keindahan. Jadi gue tiap hari cari konten di YouTube, lalu gue download, gue edit ulang untuk diambil poinnya. Jadi awal mula konten Instagram ini yaitu informatif, bukan repost. Tapi malah bikin capek gue sendiri dan gue berkali-kali udah repost gitu. Karena capek ngurusin konten tiap hari dan gue edit sendiri. Akhirnya berinisiatif untuk bikin konten repost yang jauh lebih gampang. Tapi bukan sekedar konten repost doang. Gue berjanji untuk bikin juga konten orisinil. Dan muncullah video YouTube pertama yang diupload pada tanggal 21 Februari 2018 yang berjudul apa itu Sarang Editor ID. Dan gue juga pengen setiap tahun ada event skala nasional dan muncullah konser dari editor pada tahun 2020, kreator Rewind Indonesia pada tahun 2020 juga, Menjadi Indonesia pada tahun 2021. Di samping itu kita juga buat event offline, tujuan untuk kita menjaga komunitas tetap aktif dan juga sehat agar semuanya mendapat info positif dan juga menjadi teman lain. Gue bakal
nge-share pengalaman gue setelah gue masuk atau gue join ke grup Sarang Editor Community. Awalnya gue kira ini ya, grup ini tuh dituju untuk ke orang yang udah jago ngedit, udah pro, udah jago-jago banget lah. Tapi kenyataannya nggak gitu. Gue sebagai orang pemula di ngedit, bagian ngedit-ngedit, gue ngerasa kebantu banget setelah gue masuk grup ini. Ditambah lagi orang-orangnya itu nggak flat atau nggak datar. Jadi di samping kalian bisa minta rekomendasi untuk edit apa, terus rekomendasiin kamera apa, laptop apa, dan lain-lain, kalian juga kayak dibimbing sampai bisa gitu, kayak dikasih tahu, diarahin supaya kalian bisa ini, bisa itu. Dan menurut gue ini sangat membantu sih, apalagi membersnya ini pada support tanpa terkecuali gue. Gue kalau kalian bisa lihat video short movie gue yang dua sisi short movie itu, kebanyakan penonton dan komentar positif itu didapat dari Sarang Editor Community, dan menurut gue sangatlah membantu banget lah. So mungkin itu aja sih yang bisa gue share ke kalian. Jangan lupa juga follow Instagram sarangeditor.id. Semoga ini membantu dan salam edit. Happy birthday buat Sarang Editor. Selamat ulang tahun untuk Sarang Editor. Selamat ulang tahun buat Sarang Editor Indonesia. Happy anniversary. Congratulations Sarang Editor Adif. Selamat ulang tahun kepada Sarang Editor ID. Semakin berkembang dan semakin maju. Semoga maju terus, semakin berkembang. Buat Sarang Editor, semoga tambah maju, tambah jaya, tambah kreatif. Semoga semakin sukses, semakin banyak karya-karya yang didapat, dan semakin kreatif. Terima kasih sekali lagi untuk Sarang Editor ID telah memberi saya ilmu, telah memberikan saya saran dan kesan, khususnya untuk Bang Ridwan, admin dari Sarang Editor ID. Terkhususnya buat Bang Ridwan yang memberikan motivasi dan ilmu-ilmunya kepada anak kreatif se-Indonesia. Semoga Sarang Editor jaya dan Bang Ridwan tetap panjang umur, sehat selalu. Oke. Untuk kedepannya semoga Sarang Editor Indonesia menjadi lebih baik dan saling kompak untuk sesama anggotanya. Gua Jasdero mengucapkan happy anniversary yang keempat untuk Sarang Editor Indonesia. Semoga Sarang Editor Indonesia selalu membuat event-event yang luar biasa. Halo, nama saya Sally. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Sarang Editor Indonesia yang keempat tahun. Semoga di ulang tahun keempat ini bisa lebih menginspirasi banyak orang, bisa dikenal banyak orang lagi, dan makin sukses. Halo guys, aku Arsenio Nolan, bisa dipanggil Ase atau Nolan. Aku mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara, dan aku dari Asta Universe, dari Production House Bangka, dan aku di sini sebagai tim Sarang Editor. Aku mau ngucapin selamat anniversary yang keempat tahun untuk Sarang Editor. Semoga Sarang Editor terus berkembang, timnya makin besar dan banyak, dan bisa membuat event-event yang lebih besar lagi ke depannya. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga dunia kreatif di Indonesia semakin maju dan membuat kita semakin semangat lagi berkarya di Indonesia. Sampai jumpa di event Sarang Editor Indonesia selanjutnya, dan jangan lupa jaga kesehatan semua. Terima kasih. Stay kreatif. Dari situ lagi buat gue bikin konten Instagram, awal mulai konten Instagram. Oke, gue Jess Dero. Selamat ulang tahun untuk Sarang Editor. Sudah. Awalnya sih coba-coba. Anjir. Ulang. Ya itu gue download.